Ada 6 juta dosis dalam bentuk bahan bulk yang yaitu vaksin Sinovac yang baru datang hari ini, yaitu vaksin tahap ke-10. Kemudian ada 482.400 dosis vaksin dalam bentuk bahan jadi dari Sinovac. Kedatangan vaksin hari ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mendatangkan vaksinasi. Vaksin dalam bentuk jadi, vial, dari Sinovac China National Pharmaceutical Corporation atau Group. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-10 ini, maka kita sudah menerima sejumlah 65.500.000 dosis vaksin dalam bentuk bahan baku atau bulk dari Sinovac dan 8.448.000 dosis vaksin dalam bentuk jadi atau finished product dari Sinovac, Sinopharm, dan COVAX Gavi Facility, AstraZeneca. Kedatangan vaksin pada hari ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap di dalam negeri. Di tengah situasi di mana negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.